jadi tuh apa ya, gabut. Aku tuh udah mulai males nge-YouTube sebenarnya sih, karena udah mulai apa ya, putus asa gitu. Padahal nggak boleh ya, dilarang ya, kalian nggak boleh putus asa, jangan ditiru ya guys. Jadi karena aku udah males bikin-bikin resep kayak di ya channel YouTube aku kan emang kulineran gitu kan, resep-resep sendiri. Tapi karena aku udah mulai males, sorry ya ini ada suara AC alam. Di kamar aku nggak pakai AC, pakai kipas angin. Nah, jadi aku mulai hari ini mau daily activity aja. Ya gitu, pokoknya daily activity sehari-hari, dan itu udah nggak sama sekali mikirin AdSense sih. Sekarang udah lebih ke ya apa ya, hobi aja. Karena kan kalau punya sosial media, nggak punya YouTube, nggak punya TikTok tuh kayaknya gimana gitu kan. Ya udah. Terus hari ini kita mau ngapain ya? Belum tahu sih mau ngapain. Pengen ke minimarket sih. Minimarket deket rumah sini. Gak tau mau belanja apaan. Tapi aku tuh lagi pengen makan kentang goreng french fries gitu. Ya, kita masak itu aja kali ya. Masak sendiri. Gak bikin sendiri sih, instan, tinggal digoreng aja. Yuk. Ya walaupun daily activity-nya tetap masih bersinggungan dengan kulineran ya, karena memang hidupku makan terus. Ya udah, yuk ikutin terus ya guys. Nah, jadi ini di kulkas freezer atas aku ternyata masih punya kentang, dan ini tuh kentangnya kentang curah alias nggak ada mereknya gitu. Kita langsung goreng aja, jangan lupa ini minyaknya dipanasin dulu. Ya udah, karena emang ini juga bukan tutorial atau cara masak resep simple. Ini cuma keisengan aku aja. Pokoknya kalau udah berubah warna jadi kuning keemasan atau kecoklatan gitu, langsung kalian tiriskan aja. Ini kalian bisa beli di mana aja ya, tanpa harus aku kasih tahu di mana. Karena udah banyak e-commerce belakangan ini, jadi kalian tinggal searching aja kentang goreng instan. Ada banyak pilihan, ada banyak harga, macam-macam juga. Udah kayak gitu aja. Sorry banget ya kalau vlog aku belakangan ini terkesan kurang bermanfaat buat kalian, karena emang aku sudah mulai merasa ini tuh cuma keisengan aja. Jadi kalau kalian nemu channel ini nggak sengaja kalian nonton ini, ya terima kasih untuk gak di skip. Semoga menghibur aja. Ya udah, segini aja vlog aku hari ini, karena memang sengaja sih, bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya udah, bye bye.